warga terlihat antusias saat mendapatkan bantuan berupa kaki palsu gratis dan sembako dari TNI Angkatan Udara Lanut Sugiri Sukani Majalengka, Jawa Barat. Kemanunggalan TNI Angkatan Udara dengan rakyat memang tak perlu diragukan lagi. TNI Angkatan Udara yang lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara 1 Marsekal Muda Fajar Prasetyo melakukan kunjungan kerja ke Lanut Sugiri Sukani Majalengka, juga sekaligus dalam rangka bakti sosial. Kedatangan Jenderal Bintang 2 ini mempunyai tujuan utama memberikan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Majalengka yang membutuhkan, warga miskin dan kaum difabel. Sebanyak 10 kaki palsu diberikan Panglima secara gratis yang sebelumnya dibawa oleh para penerjun payung. Kaki palsu ini diberikan agar para kaum difabel dapat layak berjalan dengan normal sehingga tak menyurutkan semangat kerja para difabel tersebut. Selain itu juga digelar berbagai bakti sosial seperti operasi katarak dan implan, pembangunan rutilahu, renovasi musola, hitanan massal, dan penyerahan sembako. Terima kasih Bu dengan namanya. Terima kasih banget, sangat membantu banget kan sama-sama. Sama-sama enggak punya suami tuh gitu ya. Sangat membantu buat anak-anak yatim yang enggak punya bapak. Jin mungkin akan dilanjutkan dengan foto bersama dengan batu agar berjalan lancar. Para pemakai kaki palsu dan mohon berkenan kepada kehormatan dilakukan juga operasi TNI Angkatan Udara 1. Karya bakti dan bakti sosial ini dalam rangka HUT ke-74 TNI termasuk dalam rangkaiannya. Dan setelah terlaksana dengan lancar, dan juga ada beberapa kegiatan kegiatan kedirgantaran seperti terjun payung dan para motor. Harapannya adalah bahwa kemanunggalan TNI dan rakyat semakin terjaga dan semakin meningkat di sini. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.